Teman-teman, kali ini Pipo, Lula, dan Bol sedang memancing ikan ke sungai tepat di belakang rumahnya Pipo. Kita mau sama-sama mengajak teman-teman untuk belajar mengenali bilangan cacah, di mana bilangan cacah mempunyai sifat komutatif atau pertukaran, sifat asosiatif atau pengelompokan, dan sifat distributif atau penyebaran. Ayo kita bermain dan belajar. Lula, kamu bawa udang kecil untuk umpan kita memancing ikan, kan? Iya dong, Pipo. Kan sudah tugasku untuk membawa umpan dan bekal makanan kita. Di dalam kantong umpan ini ada dua kantong kecil. Satu kantong kecil berisi 20 udang yang bisa kita pakai untuk memancing sebelum makan siang. Dan satu kantong kecil lagi berisi 25 udang yang bisa kita pakai untuk memancing setelah makan siang. Jadi di kantong umpan itu kamu membawa 45 udang ya Lula? Banyak juga ya. Gimana kalau kita ganti 25 udang kita pakai untuk memancing sebelum makan siang, 20 udang kita pakai untuk memancing setelah makan siang? Apakah jumlahnya akan tetap sama? Jumlah seluruhnya akan tetap sama, Bol. 45 juga 25 tambah 20 menjadi 45. 20 tambah 25 menjadi 45. Ayo kita memancing di sini aja. Sini, aku masukin umpan ke pancingan kalian. Aku jadi ingat yang kita ngomongin tadi, kan sifat komutatif pada bilangan cacah. Hah, aku lupa. Apa itu cacah? Sejenis sayuran atau bubur ya? Bilangan cacah di dalam matematika dapat kita definisikan sebagai sebuah himpunan bilangan di mana di dalamnya terdiri dari bilangan bulat yang dimulai dari 0 dan bukan merupakan bilangan negatif. Tidak pernah ada bilangan cacah yang memiliki tanda negatif, kan? Jadi cacah itu bilangan ya? Seperti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi sifat komutatif pada bilangan cacah itu bisa kita buat seperti ini. 25 ditambah 20 sama dengan 45. Ternyata sama dengan 20 ditambah 25 menjadi 45. Sehingga penjumlahan A ditambah B dapat dikomutatifkan menjadi B ditambah A. Penjumlahan pada bilangan cacah memenuhi sifat pertukaran atau komutatif. Apakah si komutatif itu cuma pada penjumlahan saja? Sifat komutatif berlaku juga pada perkalian, Bo. Tapi tidak pada pembagian. Seperti minuman dari kantong ini, Bo. Kamu membawa 6 minuman kaleng. Mari kita hitung bersama. Kalau 3 kali 2 sama dengan 2 kali 3 menjadi 6. Sehingga perkalian A kali B dapat dikomutatifkan menjadi B kali A. Perkalian pada bilangan cacah memenuhi sifat pertukaran atau komutatif. Kayaknya sifat komutatif digunakan untuk mempermudah perhitungan ya? Tepat sekali. Sifat komutatif digunakan untuk mempermudah perhitungan dengan mengubah letak bilangan, tetapi tidak mengubah hasil perhitungan itu sendiri. Wah, ada yang memakan umpanku ini. Sepertinya aku akan dapat ikan. Ayo tarik, Ayo, Bol. Tarik, Bol. Tarik. Wah, dapat ikan. Hore!
Perutku berbunyi nih. Aku sudah lapar, teman-teman. Ayo kita makan sekarang. Ayo, aku juga sudah lapar. Umpan pertama kita sudah habis. Yuk, kita hitung dulu dapat berapa ekor ikan. Aku dapat 4. Aku dapat 3. Aku dapat 5. Yeay, aku paling banyak dapatnya. Wah, Bol bahagia sekali bisa dapat banyak. Menyambung pembicaraan kita tentang bilangan cacat tadi, kita bisa melihat sifat asosiatif dari jumlah ikan-ikannya kita. Maksudnya apa, Pipo? Aku mengerti maksud Pipo. Ikan Bol ditambah ikan Pipo ditambah ikan Lula menjadi 5 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 12 ekor ikan jumlahnya. Ya, untuk menyelesaikan hitungan tersebut terdapat beberapa cara. Jumlahkan ikan Pipo dan ikan Lula dahulu, kemudian jumlahkan lagi dengan ikan Bol. Jumlahkan ikan Pipo dan ikan Bol dahulu, kemudian jumlahkan lagi dengan ikan Lula. Jumlahkan ikan Lula dan ikan Bol dahulu, kemudian jumlahkan lagi dengan ikan Pipo. Ayo Bol, coba belajar simpulkan dari penjelasan Pipo tadi. Aku tidak bisa berpikir karena aku lapar. Yah Bol, namanya juga bermain sambil belajar. Kita sebentar lagi makan siang kok. Sebenarnya dari penjelasan Pipo tadi, kita bisa melihat bahwa untuk menyelesaikan A ditambah B ditambah C dapat diselesaikan dengan mengelompokkannya dan menyelesaikannya dalam penjumlahan satu demi satu. A tambah B baru ditambah C sama dengan B tambah C baru ditambah dengan A sama dengan A ditambah C baru ditambah dengan B. Penjumlahan pada bilangan cacah memenuhi sifat pengelompokan atau asosiatif. Ayo teman-teman, mari kita makan.